Pada satu ketika dahulu, pernah viral kisah seekor hantu Korea yang sering mengganggu manusia. Hantu ini keluar dari televisyen, menakutkan manusia dan masuk ke televisyen semula. Tetapi ada satu malam, masa hantu ini keluar dari televisyen, seorang budak menutup televisyen itu. Hantu ini terus terperangkap di situ. Hantu ini berfikir bagaimana caranya untuk dia pulang ke tempat asalnya. Nasib hantu ini malang kerana dia terperangkap di sebuah kampung. Mana suar ni? Patutnya dah keluar dah sini. Mana pula pergi dia? Boringlah cerita ni. Kenapa kamu ni, Alif? Menggeletak, menggigil, berpukul-pukul ni kenapa ni? Semalam, Tok, saya kena kacau dengan hantu. Hantu? Hantu apa? Hantu Suon. Juon? Bukan Ju. Ju Jepun. Ini Korea. Sepupu Juon. Ni, macam mana kamu tahu itu hantu Korea? Malam tadi, Tok. Dia datang rumah saya, dia cakap Korea. Sepatah haram saya tak faham. Lepas tu dia nak masuk dalam TV itu. Yo, yo, yo. Masuklah tu. Dia suruhnya saya tukar bahasa. Tamil pula kita ni. Nihau ma. Ayo. Percubaan. Satu, dua, tiga. Ini okey. Lega. Terima kasih, Abang. Kamu jangan nak berdoa lah, Alif. Mana ada hantu Korea cakap Melayu?
Kamu ni tak kena lagi, Wanu. Cuba kamu dah kena nanti. Eh, tak percayalah. Eh, takkanlah hantu Korea tu nak cakap Melayu. Orang Melayu nak cakap Korea tu banyaklah. Saya maklum dah. Orang Melayu kita ni memanglah kemaruk nak jadi orang Korea. Sabar, 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 sabar. Saya tahu macam mana nak menyelesaikan masalah. Saya ada seorang kawan yang pakar menyelesaikan masalah. Kejap lagi dia sampai. Eh, sabar. Mana? Sabar, sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'ikatul maut. Aku rasa ini bomo yang betul. Sebab dia guna ayat suci Al-Quran. Eh, tahir ke tidaklah dia tu. Setiap yang bernyawa akan merasai mati. Semua harta yang kita miliki sekarang apabila sahaja kita meninggal dunia, secara otomatik akan menjadi hak waris. Jangan biarkan waris-waris kita bergaduh, bertelagah disebabkan kegagalan kita membuat perancangan. Eh, tak payahlah Encik, Encik Hans. Nama nak orang putih je. Eh, untuk pengetahuan Encik Hans, kami ni bukannya ada harta pun nak dibagi pada waris. Kamu ni boleh sabar tak, Wanu? Kita dengar dulu lah apa hal legasi resursa nak cakap. Silakan, Encik Hans. Terima kasih, YB. Ada lebih 70 bilion harta umat Islam yang masih beku, yang belum dituntut. Mungkin ada harta tok nenek awak. Iyakah? Kalau begitu, kami-kami semua ni boleh jadi kaya lah. Udah-udahlah tu. Sekarang ni, kita tengah cerita pasal hantu, bukannya pasal heboh ke, hibah ke. Aduh, kamu ni pun. Assalamualaikum. Teman kenal tu, Hans Isaac. Hans Legacy. Oh, tengah ceramah ni pasal apa ya? Wasiat dengan hibah tu ya? Ya. Kamu semua kena dengar ni baik-baik. Bagus ni. Kalau kamu dah mati nanti, sudah jadi cipam, dah tak menyusahkan lagi anak-anak beranak kita semua. Faham? Tak adalah demo nak berebut harta lagi. Ni, Mak Lusa.
Yang kamu ni tiba-tiba ni muncul ni bila balik dari Kuala Lumpur tak bagi tahu pun. Teman baru je sampai tadi YB. Ingat nak balik terus ke rumah tapi tengok dah ramai-ramai dalam ni dah rupa sarkas ni teman singgah lah kejap nak tanya khabar apa kayaknya ni. Ni, mak dosa. Kampung kita ni mula-mula cerita pasal zombie. Ini udah malam tadi si Alip ni. Udah kena kacau dengan hantu. Hantu Kak Lima? Hantu Kak Lima tu kampung sebelah. Yang ini hantu Suan. Kok banyaknya hantu kampung ni. Siapa? Saya Suan. Saya Pontianak Sundal Malam. Pontianak Sundal Malam? Kenapa nangis? Hei! Suan teman apa? Kenalah tu. Baju dengan muka. Banyak dosa. Eh, dia mereka ni pakai baju sama hari-hari. Eh, tak ada baju lain ke? Baju memang sama. Poster aja lain. Ni lagi seorang. Siang malam pakai kot. Eh, tak panah ke? Eh, mereka ni tak ada baju lain ke? Eh, suka hati akulah. Sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasihlah semua yang datang mesyuarat tergempa ni. Saya rasa saya tahu punca dan sebabnya. Ha. Kita dengar dulu apa Mak Dosa cakap. Asli kan Mak Dosa? Bismillahirrahmanirrahim. Teman rasa masalah kampung ni bukan masalah lain pun. Sama macam masalah dulu juga. Pasal hantu, zombie, itu je. Betul. Betul sangat tu Mak Dosa. Kampung kita ni memang dah biasa dah dengan zombie lah, hantu lah. Tapi kali ni, hantunya spesies lain. Betul! Sabar, 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 sabar semua. Kita dengar dulu apa Mak Dosa ni nak cakap. Teruskan Mak Dosa. Iya ke? Kalau macam tu, apa kata YB? Apa kata malam ni kita keluar dengan dua kumpulan? Satu kumpulan Wanu, satu kumpulan teman. Kita keluar cari malam ni juga. Malam ni? Iyalah YB. Bukan dia tunggu lama-lama hantu ni. Dia serupa macam apa penyakit tu? COVID. Tahu? Lagi lama yang kita tunggu, lagi banyak bulunya. Bulu? Eloklah tu. Teman setuju benar. Elok benarlah Mak Dosa Mika ada di kampung ni. Nak harapkan YB Lee kita ni. Entahlah. Dari mula sampai ke sudah, tak habis-habis dengan meeting je. Saya ni bukan tak prihatin. Saya ni prihatin, tahu tak? Kita semua kena berbincang. Bila dah dapat perbincangan tu barulah dapat sepakat. Sepakat tu membuat berkat. Berkat itu selamat. Tak gitu Mak Dosa? Penuh semangat. Cakap, Pontianak. Kalau Pontianak tak cakap,
Macam mana Suhana? Tolong. Saya sedihlah Suhan. Sekarang manusia tak takut dah dengan hantu. Apa guna saya jadi hantu kalau orang tak takut dah dengan saya? Pontianak, pandang Suhan. Mungkin Pontianak tak cukup menakutkan kot. Jom ikut saya. Pulangkan! Siapa tu? Ini anak siapa? Pulangkan! Bau bandel tu. Pulangkan apa yang kau rampas! Dan aku akan pergi dari sini. Ini apa rampas yang tadi ini? Minum kopi songkok ke apa ni? Eh, kau ada ambil barang motor dia ke apa ke? Tak ada. Mana ada? Tak ni. Pulangkan agar aku tidak berdendam. Ini. Apa pula nak tuduh rampah, berdendam ni apa? Apa pun dia pulang. Aku pulang. Tidak mana tinanan untuk. Apa? Nak apa? Pulangkan! Tak takut. Takut tak? Weh, siap bawa geng tu. Acuyi minum. Oh, dia ajak minum tau. Aku dah berhenti. Macam mana? Rihanna. Terkehil. Acuyi minum. Apa ni? Korea. Muka Myanmar, Korea. Eh, tak takut. Yang ni kakut. Hai, jangan tinggal aku. Kenapa diorang semua takut kat Suhan? Tapi kat saya diorang tak takut pun. Alah, Pontianak. Mungkin cara Pontianak lembut sangat. Nanti Pontianak jangan nangis. Soal rasa, Soal boleh tolong. Apa yang Soal boleh tolong? Pontianak kena tolong diri Pontianak dulu. Pontianak kenalah upgrade sikit cara takut korang tu. Takut. Tak okey ke tadi? Mana okey? Nak jadi hantu. Tapi banyak cakap. Tak boleh banyak cakap. Dia kena tenang, elak-elak aja kan. Kena kopi songkok secawan pun. Yang hijau lah, merah kepadui. Takut tak boleh nak angkat. Jadi jangan cakap banyak. Pulang ni semua apa? Regi. Yang ni okey. Sorry. Pontianak, betullah cakap dia. Pontianak, tukar muka. Jadi takut. Ponti, cuba. Cuba. Kita cuba dulu. Tukar kopi lah. Try merah pula. Pontianak, tukar. Tak pergi ke? Ponti, cuba lagi sekali. Pontianak hantu bukan anima. Nak cuba lagi? Hantu. Fokus sikit. Ini kali terakhir Ponti cuba. Alah, bising oleh orang pingsan. Macam ni okey? Macam ni okey. Kau semangat semua. YB. Kamu ni kenapa?
Kami kena kejar YB dengan hantu Korea. Hantu? Maksud Mika, hantu Suon? Mak Doktor, nak buat macam mana ni? Teman rasalah YB. Dah sampai masanya kita keluar malam ni juga, kita tangkap hantu tu. Ha. Betul, 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 betul. YB, Abang Mak Rosa, saya dah rasa tak sedap badan. Rasa nak demam. Saya minta diri dulu. Itulah. Saya pun tengok awak ni mengigil teruk sangat tu. Baik awak boleh berehat je lah. Macam tu saya balik dulu lah. Alah. Minta diri dulu. Hai. Tu, YB. Tengok tu. Dandanlah hilang getahnya. Nampak benar menipunya tu. Ni. Nak tanya sikit ni. Pada kamu semua ni. Siapa lagi rasa yang tak sedap badan? Ha? Angkat tangan. Mak, matilah nak. Kalau dah semua angkat tangan, semuanya demam. Takkanlah teman seorang nak pergi angkat hantu tu. Nah, ya. Takut. Aha. Sudah, tak apa. Sekarang ni kita ikut plan asal. Pecah dua. Wanu, kamu satu kumpulan sebelah sana. Kampung kanan. Teman dengan satu kumpulan sebelah sini. Kampung kiri. Faham? Faham. Faham, cuba ulang. Grup awak sebelah sana. Grup Mika sebelah sini. Ah, pandai. Amoh. Amoh. Moh, moh, moh. Kamu dah kenapa ikut teman ni? Teman cakap apa tadi? Sana tu mak rasa ada zombie. Buat jadi kokak nanti. Tumpuh. Oh, tak apa. Kumpulan Mika sebelah sini, kumpulan kita sebelah sana. Amoh, amoh, amoh. Kau ikut teman ni. Awak buka apa? Sana tu manusia. Awak rasa dia suruh on lah. Awak sekal lah nak jumpa dia. Jawa pecipam. Alah, mau, mau, mau. Mau, mau. Ha. Ha, Mika ni. Senyap je ni. Tak ada apalah. Eh, biasalah tu bola. Ada menang, ada kalah. Aduh, patutnya tadi MU dah kalah dah 1-0. Eh, come on lah. MU kan king of comeback. Mesti menang punya. Bukan macam Liverpool tu. Hahaha.
Aku orang Indonesia. Awak orang Perak. Segala gerak-gerik kamu awak dah hafal dah. Awak kena. Wahai isteriku. Abang. Ya, aku dah lama mencari. Kenapa jadi cantik? Kan kena jadi hantu. Jangan sibuk. Dekat Malaysia ni, siapa-siapa hantu, kenapa aku? Elok, muka jadi cantik, lawa. Wey, tak boleh kena jadi hantu tu. Tak apa. Suon, saya okey je macam ni. Lagipun saya tak nak dah jadi hantu. Penatlah saya kacau orang je. Okey. Alah, penatlah. Wak. Wak. Ada pakul lebih. Satu. Sayang. Abang, ada pakul lebih tak? Udah tak ada habis. Satu habis. Juga. Satu je ada. Suon, minta maaflah. Pakul ada satu je. Okey. Jaga diri tau. Abang, balik. Tak sabar ni. Abang, mana dapat pakul tadi? Taklah. Tadi abang jumpa ada satu abang tu. Katanya dah pergi Batam. Cakap bunyi Kelantan. Kenapa hantu dekat Malaysia ni semua nangis? Tadi pun jumpa nangis. Ni pun jumpa nangis. Memang hantu Malaysia suka nangis ke? Nangis? Mana saya nangis? Saya sedih je. Awak siapa? Panggil saya Suon. Awak? Saya Pocong. Pocong? Tadi awak cakap ada hantu yang menangis. Siapa? Pontianak. Pontianak? Lalu dia menilai. Pulau menangis. Pocong. Pocong beritahu Suon, kenapa Pocong sedih? Betul kau orang nak buat semua ni? Betul. Aku tak faham dengan budak-budak zaman sekarang ni. Tak takut hantu langsung? Kalau macam aku ni, dah biasa. Tapi kalau kau orang nak buat juga, aku tak melaranglah. Kau buat je lah. Kalaulah ternampak apa-apa, janganlah kau lari pula. Dah ready belum? Jangan tunggu aku. Sabarlah. Bawa sikit. Hai semua. Welcome to our YouTube channel. So malam ni kita orang nak buat experimental paranormal. Nak cari pocong. So before start, jangan lupa share, subscribe and like our YouTube channel. Stay tuned. Abang buat apa ni? Aku tengah memanggil dia datang ni.
Korang nak tengok pocong yang akan keluar kat sana nanti. What's next? Tunggu. Abang, nama lelaki ke? Dahlah, Pri. Mak maksa pula. Siapa-siapa nak kejut aku ni? Abang, abang. Berapa lama dah jadi pocong? Ha? Ih, dia cakaplah. Cute-nya. Best dah jadi pocong. What? Ha, kita dah jumpa fenomena baru. Ha, ha, nanti kalau tengok pocong, tengok ni. Seram tak? Seram tak? Seram tak? Ha, seramnya. Buat lagi sekali boleh tak? Ha? Sekali lagi ya. Saya cukup tak suka betul dengan budak tu. Tak ada sivik. Syuting tu syuting lah. Datang tanah perkuburan pakai skirt. Masuk pacat pun tahu. Dahlah lighting apa semua tak ada. Amatur. Merosakkan industri. Eh, pocong. Mana pocong tahu dia amatur? Ha? Ha, saya dulu kru syuting-syuting filem ni. Wah! Kalau Su'an boleh turun pocong, pocong nak? Boleh ke? Tak yakin lah. Hei, pocong. Kita tak boleh pocong. Kita sebagai hantu kena ada keyakinan yang tinggi. Apa nak kita tunggu? Cepatlah! Tangkap! Shhh. Apa kamu ni? Kau terperanjat seorang tu, kang. Dia lari. Dah susah nak tangkap dia. Manu, boleh tak diam sikit? Apa kita nak buat sekarang, Pak Dosa? Tak apa. Tak apa, YB. Pemang rasa lebih baik teman pergi cakap baik-baik dengan dia. Oh, ya, ya. Kalau dia tak mau dengar, tak pulanglah kita nak guna cara kasar ke apa. Ya, ya, ya. Ya, pergi-pergi. Teman pergi dah, ya? Ya, pergi-pergi. Teman pergi dah, ya? Ya, pergi-pergi. Doa-doa ke teman, ya? Ya, pergi. Kau tim. Teman pergi, ya? Pergi! Cakap. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Excuse me, Su'an. Teman ni bukanlah pandai nak halau jin ke, syaitan ke, jembalang ke. Tapi rasanya... Bilang saja. Rasanya teman seorang je lah yang boleh harap dalam kampung ni. Adalah lebih baik. Adalah lebih baik Mika keluar daripada kampung ni. Please. Eh, Manu. Takkan hantu Korea tahu nyanyi lagu Jejek semua? Hantulah awak pelik ni. Tapi lagu ni macam familiar. Iyalah. Hei, jangan ada. Apanya? Nak lari pocong-pocong lah kan? Eh, tak ada.
Yes, senyor! Okeylah, begini. Cantik, Pocong. Tak boleh nak. Alamaklah. Sekejap. Apa lagi ni? Pocong. Oh, ni gigi saya. Macam suka. Hei, pandailah Soong buat. Soong, Soong. Cantik, eh? Macam seluar Dato' Afrin Syauki. Dia hebat, orangnya hebat. Awak tak kenal tu. Hantu? Tak. Jomlah. Satu kali lagi. Dia tak balik lagi. Dia tak balik lagi. Tapi boleh ke? Chong. Daripada tadi Soan nak cakap kita ni hantu kena ada apa? Keyakinan. Diri, Chong. Baiklah. Boleh. Nak pakai kaki apa? Si mana? Set 5. Pocong. Kau macam mak kawan lah. Jom, 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 jom. Jom, jom, jom. Cik Pocong, Cik Pocong. Kenal lah member ni kat kita orang. Ramai nak tengok ni. Ha. Koma ni berlari-berlari ni. Kamu kena kacau hantu. Hantu? Bukan koma ke yang suka kacau hantu tu? Memang betul. Tapi hantu ni pelik sikit. Hantu apa? Hantu pocong. Tapi yang peliknya pocong tu angkat tangan. Angkat tangan? Tak apalah, YB. Kami balik dulu. Tapi daripada apa yang Demo tu cerita? Itu bukan pocong, YB. Itu confirm Suon. Mana kamu tahu? Yalah, pocong mana boleh angkat tangan? Kan kena ikat. Habis itu, Mak Desa. Apa kita nak buat ni? Mau kita kejar. Mau, mari. 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 Suon, rindu tempat Suon. Tempat Suon. Sini tak best ke? Chong. Macam mana pun tempat orang seronok kita akan rindu tempat kita. Itu pun Chong tak tahu ke? Bukan tak tahu. Chong memang daripada sini. Tak pernah pergi tempat orang. Aduh, Chong. Okey, okey. Asal daripada mana? Korea, Chong. Mana boleh sama sini? Ibi. Hantu semua daripada kubur keluar. Balik kubur balik. Ini daripada TV macam mana nak balik? Chong. TV lah, Chong. Aduh. Sia-sia betul lah pergi tempat tadi. Bukan ada apa-apa pun. Iyalah. Mana ada hantu? Nampak benar nipunya. Inilah orang Melayu. Asal lalu dekat kubur nampak hantu. Asal lalu dekat kubur nampak hantu. Nak buat apa sekarang Mak Dosa? YB ni. Tanya dengan Mak Dosa pasal apa? YB lah patut buat keputusan. YB ni kan yang berhormat. Bukannya yang banyak tanya. Memanglah saya di YB. Tapi kita kena bagi peluang kat budak-budak muda ni untuk bagi pandangan. Tak gitu, Mak Dosa?
Muda, eh? Jarang no dapat jumpa YB macam ni. Eh, suka sangat beri peluang kepada orang muda seperti teman ni. Ha. Teman rasalah kan. Malam ni adalah lebih baik kita semua balik rumah masing-masing. Ha, kalau nak cari hantu Suon tu pun rasanya sudah tidur dah dia tu. Kalau gitu saya gerak dulu ya. Boleh. Yalah Mak Dosa. Awak setuju benarlah. Sekarang ni kita semua balik ke rumah. Besok siang kita sambung lagi cari hantu Suan tu. Siang-siang cerah sikit. Senang nampak. Eh, kamu ni Wanu. Mana ada hantu Pulau siang? Dah. Kita jumpa esok malam. Ya. YB balik dulu. Balik dulu. Semua balik dulu. Yalah, ya. Balik. Jumpa lagi esok. Cepat sikit. Balik. Kembali dulu. Amat. Hey. Mak Dosa. YB. Mak Dosa. Nah, lama tak jumpa. Nak sihat? Nak sihat. Yeah. Mak macam mana? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Tapi busylah sikit. Sejak kejadian-kejadian dulu tu, teman terus berhijrah ke Kuala Lumpur. Usahlah dikenang perkara yang lalu, Mat. Nap kan ada. Nap boleh jadi peneman hidup Mat. Tak apalah, Nap. Teman rasa dah malas dah nak bercinta dah sekarang ni. Teman dah pikir. Dah pikir panjang lah. Teman rasa teman dah jadi kek. Hish! Merepek sajalah Mat ni. Gurau je. Fuyo! Mak Dosa! Dapat awet macam era Fazira au. Nak keluar malam ni tak ada siapa marah ke? Alah. Siapalah Nap ni? Tak ada siapa yang hiraukan. Mat, boleh Nap tanya sesuatu? Boleh. Apa Mat masih sayang pada Nap? Oh, payah nak jawab ni. Sayang tu sayang. Tapi kalau sayang, marilah kita nikah. Mana maunya teman kahwin dengan orang dua alam? Dua alam? Hei, Nap straight tahu? Hei, tak. Maksud teman, Nap alam lain, teman alam lain. Mana maunya sekali. Bahaya macam kejadian orang kampung sebelah tu. Demo berkahwin, satu. Jahanam hidupnya. Teman tak nak hidup teman jahanam. Ibarat layang-layang terputus tali. Dah, susah je tengah malam. Dalam hutan nak pimpin-pimpin pula. Awak boleh jalan sendiri. Eh, Mak Dosa.
Keluar ni. Double barrel. Au. Au. Berarak mendung kelabu. Mengekori langkahku sepanjang kehidupan penuh dugaan, namun aku tetap aku. Ku coba dan terus mencoba mencapai suria. Namun aku tetap aku. Suaranya sama seperti kaset. Ya? Yeah. Ya. Yeah. Mak teman dulu pun cakap benda yang sama. Lepas tu mak teman dia cakap, betul ke? Muka teman macam muka awi. Ada. Ya? Yeah. Dan keningnya. Kening je? Tak apalah. Mak, nak kan? Nak sebenarnya mau minta maaf sama Mat kerana peristiwa yang lalu. Yalah, tak pasal-pasal satu kampung panggil Mat, Mat dosa. Tak apalah, biarlah. Cerita lama. Orang kampung memang macam itu. Suka jatuh hukum tanpa usul periksa. Jangan. Apalah dosa teman ni? Teman meniaga je. Cari orang sana sini, telefon orang sana sini, jual barang itu ini, bawa kereta besar masuk kampung. Apa ke nama kereta tu? Kereta Mustang. Mustang. Apa? Mustang. Mustang. Dia memang kata teman jual dadah. Teman bawa motor besar, dia memang kata teman jual dadah. Macam-macam lah. Semua yang dia tak kena ajalah. Orang sebelah tu, orang kampung sebelah tu. Dan tentu-tentunya skamer. Tahu skamer? Tak apa. Bawa seguni beras aja bagi ke orang, orang angkat jadi YB. Bawa gula bagi ke orang, jangan angkat jadi YB. Jangan. Asal teman dia semuanya tak kena. Itu tak kena, ini tak kena. Mat buat bisnes apa? MLM. Nap. Nap. Takut jadi downline dia tu. Jangan. Bukan je susah. Satu cari dua. Dua cari dua. Empat cari empat. Mak Dosa. Mana kehalanya gadis-gadis tadi? Udah hilang. Demo dah hilang. Demo tu bukan manusia. Jelmaan. Mana Mika tahu? Teman tahu lah.
Teman ni bukan biasa-biasa. Sekilas ikan dia ayo, teman tahu dia jantan ke betina ke. Pondan pun teman tahu. Tahu. Ini kan pula benda-benda jadian macam ni. Eh, tapi yelah, Mak Dosu. Syok dia melayan dia. Syok lah. Kalau datang apa tu, cuba datang apa Cipam. Kamu nak? Cipam? Syok lah. Manus! Wanu! Apa cinta? Apa cinta? Wah! Bunyi dah rupa macam dekat pekan danuk. Pimpong, pimpong. Sound system bau. Mesti mahal. Taklah. Yang ni kan, hari tu kan government bagi duit APF. Apa? Government bagi keluar duit APF. Jadi aku sambak bukan mahal mana pun. Ni si dia cekarung. Real. Mika ni lah, Miss Nin. Government bagi keluar duit APF. Sorok secara diri. Bukan sorong bazir. Apa bazir pula? Orang ni renovate rumah lah, tambah tu beli sofa lah. Itu lagi bazir kau. Eh, Mika tak kerja. Hah? Eh, hari ni MC. Lagipun nak buat sound system, di-start, di-start, di-start ni. Mereka 3-4 jam. Biasalah seri-seri Melayu. Sejak bila pula Mika pakai baju bunga-bunga ni? Kan ada balance, duit APF. Belilah, buat nampak rare, buat nampak style. So, look at me. How do I look? Hantu dukun. Tapi, kenapa dia berdua? Hah? Entah. Eh, Luna. Hei! Manu! Manus! Baby. Jaga diri, ya. Take care yourself. Be care yourself. TV. TV tu kena di situ Suan. Lepas tu Suan boleh lompat. Suan boleh pulang. Mana ni TV lah ni asalnya? Artis lah ni. Popular lah. Eh, boleh nak buat apa? Tunggu pergi nombor. Dekat sini Suan popular sangat. Dekat Korea, Suan biasa-biasa je. Ah, tak kisahlah. Jadi film star. TV, eh? TV, TV. Apa macam ni, TV? Eh, Cong rasa Cong boleh tolonglah. Ni apa katak panggil hujan ni? Nak ke tak nak? Nak. Tapi Cong macam mana? Okey. Besok malam, ikut Cong, kita pergi ujung kampung ada satu kilang arang. Dekat situ yang jaga kilang tu kan dia suka tengok movie, macam-macam movie dia suka tengok. Mana pergi hantu?
Zoom. Aku tak boleh buka pintu kamu ni. Aduh, kenapa tak boleh buka pula? Ini pemain Cina, repair tadi. Tolong. Ambil, sabar ni. Nanti kau usah pintu aku. Tunggu sekejap. Sabar. Jangan kacak-kacak kita baru ni. Sekali buka ni. Cepat dah, Miss Lin. Sabar lah. Kita baru ni. Cepatlah. Hantu saya. Hei, tunggulah saat ni. Pintu nak buka ni. Tak boleh buka. Mikir dia lagi. Teman itu meletak tadi ya. Mau ke tepi ya? Teman nak masuk dalam ya? Mau. Teman nak lerah ni. Mau ya. Tepi sikit ya. Tepi sikit. Takut baju terkapit ya. Tepi sikit ya. Sana sikit ya. Ui, lega. Lega. Dapat masuk kereta lega. Thank you baby. I love you baby. Mika nak ke mana? Ke Pekan leh. Mika? Pekan Kuala. Sama dengan lagi kita. Aduh, sama pula. Sama. YB! Waalaikumsalam. Siapa pula yang datang ni? Siapa tu? Mak Dosa! Lamanya kita tak jumpa. Tak duduk KL dah ke duduk kampung ke? Teman duduk Kuala Lumpur. Bukan ke rumah Cik Ia hujung sana? Memang. Ni. Apa masalah ni bising-bising ni? Mak Dosa, kenapa kamu datang tengah malam ni? Ni time tidur aku ni kenapa? Mak Dos, weh, sampai hati hang lari laju pada aku pun tahu. Hang tinggi aku sorang-sorang hantu pun kalah. Hang tak. Sabar. Bisnin. Ngapa Mika lari? Kereta Mika mana? Kereta apa? Kalau dah pocong duduk sebelah, pun jana duduk sebelah. Aduh, ni Mak Doang tolong aku. Aku punya sound system tu ikut by 4 minus 453 450. Lebih kurang RM4,400. Hang kena tolong aku. Sound system tu tak campur dengan lampu, Dah. Tak apa. Nanti kita settlekan kereta hang tu, okey. Ini apa masalahnya ni? Kalau nak cerita-cerita cepat ni time tidur aku ni, apa masalahnya ni? Ni YB, sabar. Sebenarnya kita orang tiga orang ini kena kejar dengan hantu. Hantu? Kejap. Kat mana hantunya? Hantu kat ujung sana, Cik Ia. Orang kampung ni tak marah ke demo duduk dua tu haluan. Itu bini muda YB. Memanglah trend sekarang YB kahwin muda. Oh, iya ke? Weh, Mak Dos. Hang punya ni keras, oh. Weh, mengalahkan Transformer Megatron Optimus Prime. Itu baru lengannya. Weh, you? Hagi-hagi. Siap dah. Weh, siap tukar uniform, oh.
You nak dengar masalah mesti dalam tugas. Nak claim overtime lah tu. Hey, kamu ni. Ah, Madusa, kenapa tak tangkap jantu tu? Nah, ya teman. Kalau seekor tak apa, dua ekor YB macam mana nak nangkapnya? Apa dah tangan kamu? Hey, YB ni. Asyik tanya Mak Dosa je. Biar Mak Dosa jadi YB. Boleh dia kahwin muda. Hey, sabar. Gini, YB. Tadi teman ada dengar demo tu berbincang. Hantu-hantu tu berbincang. Esok apa kata kita ramai-ramai pakat-pakat orang kampung jumpa kat balai raya tu. Lepas isyak. Apa pelannya? Adalah. Berkilat dah ni. Mana rasa? Bilik. Ini dah sebiji. Ish. No. Mika kan kerja Kuala Lumpur. Duit banyak. Beli je. Tak siap, teman. Kawan-teman kampung sebelah tu. Henda dia ni letak dalam sampan je. Ali Davidson katanya sampan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wan, kamu buatkan aku ayo ni, apa ni, teh ais lima kurang manis. Makan? Telur rebus 10 biji. Ni, Mak Dosa. Plan kita malam ni macam mana? On ke tak on? On, mesti on. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Macam biasa, malam ni lepas isyak sekarang, ni dah dekat dah ni. Lepas isyak ni nanti kejap lagi, kita bincang-bincang dekat balai raya. Lepas tu daripada situ, kita gerak pergi rumah Alif. Kenapa tempat teman pula, bang? Mana teman tahu. Teman dengar dia menyembang kata nak pergi kilang arang ujung kampung. Tempat Mika lah. Saya ni ujung belah selatan. Yang hantu tu cakap, ujung belah utara kot. Ni Alif. Dalam kampung ni, Mika seorang je lah kaki movie. Mika tu tengok movie bukanlah nak tengok sangat pun lebih daripada nak ngutuk aja. Eloklah duduk di ujung kampung tu. Tak adalah banyak sangat unsur-unsur negatif masuk ke dalam kampung kita ni. Apa hal kamu ni, Wanu? Asyik tak berhati dengan teman? Dah. Orang nak selesaikan masalah hantu, kau nak bergaduh pula. Jangan. Saya dan sikat. Berpisah pun tiada. Sikan nak buat apa, Jimmy Kamal, oi? Saya cuma ada ni saja. Saya pun tak tahu. Wanu, kamu ada apa? Awak. Awak manager. Manager, pakai tie. Apa yang ada ronjang yang jadi manager? Iyalah. Kalau tak ada manager, siapa yang nak menguruskan semua benda ni? Daripada makan, catering, Tobi semua nak ngurus kan? Kan? Amudan? Kamu ada apa? Abang Madusa, sebenarnya awak ni memang nak ikut pergi nangkap hantu tu. Tapi pakai daya, kedai awak ni tak boleh nak tutup. Maklumlah sekarang ni ekonomi pun dah teruk. Tapi tak apa, kalau Abang Madusa nak apa-apa, kabur ke awak. Awak bagi. Ni, nak kabur. Manja gadget ni, seneka barang gadget ada. Speaker, mikrofon, lampu flawless ni pun ada tau. Kabur je apa barang tak. Awak bagi. Lepas apa? Flawless pun tak tahu. Duduk Kuala Lumpur pun tak tahu flawless. Apa kebangsanya ni? Apa benda ni pakai baju bunga besar-besar ni? Lain kali pakai bunga kecil-kecil. Jangan lebih pada bos. Esok tukar. Mana Mak Dosa ni? Janji lepas isyak nak jumpa. Sampai sekarang tak sampai-sampai. Inilah orang Melayu kalau janji tak pernah ditepati. Mesti dia ada hal kat tengah jalan tu. Mana awak tahu? Selalunya lah kalau orang datang lambat, dia kenapa? Mestilah dia ada hal. Common sense kan? Kalau ia pun takkan tak boleh telefon. Ini orang kampung sebelah tu kau tak kantung ni. Abang,
pinjam telefon. Kat rumah? Ha, telefon pun tak guna. Telefon letak kat rumah. Ni, Wabi. Wabi jangan risau. Walaupun nama dia Mat Dosa, dia tak pernah buat dosa. Kalau dia kata dia nak mai, dia mesti mai. Gemuk, mau tak risau. Mat Dosa seorang je yang boleh buat keputusan. Orang kampung semua dah tunggu tangan hantu ni. Hei, abang kan YB, abang boleh buat keputusan. Awak jangan kuat-kuat cakap. Abang jadi YB pun sebab saudara jiran sebelah tu orang kuat politik. Sebab tu abang dapat jadi YB. Kalau tidak, awak pun tak masa jadi isteri YB. Saya dah agak dah. Orang YB menang undi 22 juta tu memang tak logik, memang tak masuk akal. Rupanya YB ni main kuat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manusia, kenapa lambat sangat? Orang kampung semua yang tunggu tak kantu ni. Tak. Yang kamu ni berpakaian macam rockstar ni kenapa? Eh, ni apa ramai-ramai ni? Oh, Ghostbuster. Yang ada pistol kat belakang tu. Dah lah cepat sikit orang kampung tunggu tak kantu ni. Sorry. Nama gua Awi. Ni kawan-kawan gua, Wings. Kita orang... sebenarnya ada show kat ujung pekan. Tapi nak kencing, nak terkencing. Budak kat ujung depan tu cakap kat balai raya ni boleh kencing. So tumpang kencing. Kamu ni macam-macam lah, Mak Dosa. Pergi cepat sikit, orang kampung dah tunggu ni. Terima kasih. Abang, tanya sikit, bang. Abang ada kena mengenal dengan Biu, Zat. What's up, bro? Terima kasih. Terima kasih, lega. Eh, nak ke mana ni? Mak Dosa kata nak cari hantu. Eh, Wabi. Yang ni bukan Mak Dosa. Cuba tengok betul-betul. Dia ni kan Alif Nuwakaf Awi Wings. Cuba tengok betul-betul. Mana kamu tahu? Itulah. Ni, Bro Wings. Saya memang minat sangat dengan Bro Wings semua. Lagu-lagu Wings semua. Masa saya bercinta semua lagu-lagu Wings saya bagi. Saya suka album yang ke-8 yang... tanya mama, mama ku tanya papa, papa ku tanya mama, mama. Salah tu. Ini Awi Search. Lagu di begini. Air mata yang berderai, siapa yang menghangi. Kamu ni banyak sangat tengok cerita 1950-an lah. Itu Lavender. Tapi kalau Wing, macam mana ada apik senario? Eh, ni bukan apik ni. Ni black ni. Drama di start. Dia lah. Awing, boleh kami selfie? Boleh. Jom. Kamera. Dia tak ada. Indah kenapa semua rupa cipam je ni? YB lah ni. Tak bawa telefon. Dah tak boleh selfie. Selfie? Dengan siapa? Wing. Ya, Wing datang sini. YB. Mak teman cakap, muka teman macam muka Awi. Ada tak serupa? Sama? Tak. Wabi, yang ni confirm Mak Dosa. Mana kamu tahu? Yalah, Mak Dosa dengan Awi kan muka sama. Tapi spesies yang macam Wanu tu ada dua je kat muka bumi ni.
Satu kat kampung Mak Khalid, satu kat kampung kita. Kampung Melayu Mak Dosa. Ah, Mak Dosa. Jomlah kita kejian tu. Atau moh. Mak Dosa. Tak nampak pun soalnya. Ada, YB. Malam kami bertiga dengar apa yang dia sembangkan. Cik sabar. Tak kena pakai TV aja. Azat-azat kemian tak ada ke? Ish, mana maunya? Ni hantu Korea, bukan hantu Melayu nak kemian-kemian. Demo tu canggih, tahu tak? Banu. Kamu bawa orang kampung pergi tunggu hujung sana. Madus. Be good. Be good tau. Be strong. Cicil, eh. Kamu dah lama tak makan sop terompah ke apa? Ya. Ni lah kira orang-orang yang saya cakap semalam. Yelah, cepatlah, Chong. Sabarlah. Alamatlah, Chong. Atu. Weh! Hei. Acong, kenapa Acong pegang tangan Suan? Acong tak kasih Suan balik. Acong suka Suan. Bukan. Suan tengok. TV tu pasang cerita Suan kan? Tapi TV LCD 40 inci tu diletakkan dekat luar. Kan tak sedap hati tu rasa kalau tengok tu. Acong, Suan sedap hati Acong. TV lah sebab Acong. TV lah peluang Suan balik, Acong. Tahu. Acong, Suan dah kotor dah dulu. Suan nak balik, Acong. Acong rasa ni perangkap. Kenapa cerit, Acong? Terkejut. Acong, dia tengok. Usah, tak ada apa-apa pun, Acong. Ayah, semua nak balik, Acong. Boleh balik. Isnin. Ya, Jimmy Kamal. Dari dulu, aku lihat kamu hisap rokok ni, tapi tidak nyalakan api. Kenapa ya? Loh, rokok kan bahayakan kesihatan. Jadi apa tujuannya kamu hisap rokok tu? Ni untuk kulung-kulung, cokok ciplam. Harap try? Tak apalah, membahayakan kesihatan saja. Kalau macam tu, syak tak? Pelan-pelan. Jangan kelang kabut. Hati-hati. Sampai dekat TV tu, masuk tu. Baik. Kau buat aku macam mentor macam daerah lah. Hantu. Manusia, tarik tali itu. Tarik tali itu. Tangkap!
tak ada. Ini bukan Mazna kan? Itulah. Thank you God. Aku akan ini. Aku akan ini. Cepat, cepat datang. Itu semua saya tak tahu. Tak tahu. Abang terbakar sekarang. Wih, kuat mantu ni. Tapi tak apa, sabar, sabar. Sabar, sabar. Berusaha, pergi sekejap. Pergi, pergi. Doa-doa kat teman, ya. Pergi, pergi. Nak pergi mana? Pergi, pergi, pergi. Pergi, pergi, pergi. Pergi, pergi, pergi. Macam familiar lah dia ni. Cik Wei Batam. Macam mana boleh ada kat sini? 25 tahun di Madinah. Setahun tengok di Turki. Mengaji aku ni, aku hakikat. Oh, 25 tahun kat Madinah. Oh, tinggi permainan ni. Berdewi, hamba lalu. Amo tak boleh lawe. Mula-mula sore, lepas tu kok, lepas tu tiga, amo minta maaf. Tak berani lawan pula.
sekarang. Tak apa. Dengar sini semua orang kampung. Walau apa pun yang datang, walau apa pun nak jadi, jin ke, hantu ke, setan ke, jangan takut. Ini kampung kita. Betul. Lawan tetap lawan. Kita lawan. Kita lawan ni manusia. Kata hantu Korea. Tengok muka macam Bangladesh. Aish, tak baik. Oh. So, on the mix. Mak Suan, Korea. Bapak Suan, Bangladesh. Ajeni. Ajeni? Ya. Sama? Sama. Teman macam Bangladesh.
Itulah teman cakap Bangladesh ni. Bukan ada di Malaysia aja. Rupanya kat Korea pun dah ada dah. Betul punya waluat ya, Remo ni. Jadi, apa yang harus kita lakukan yang berhormat? Apa kata biar saya saja yang buat keputusan? Akhirnya, ada function pun. Su'on tinggal saja di rumah saya. Kenapa pula ya dia nak kena duduk dengan kita? Ya, saya kan YB. YB ni prihatin kepada rakyat. Lagi satu, Su'on ni sebatang kara. Bila dia sebatang kara, kita kena bantu dia. Dalam muda cantik pula. Kuat terang, Sabar, sabar, Cik. Ya, sabar, YB, sabar. Kita ni nak menyelesaikan masalah hantu ni. Ya, masalah Su'on ni. Cik Su'on, cuba ceritakan macam mana benda ni boleh berlaku sebenarnya. Berasal dari Korea, keluar dari sebuah TV, menghantui seorang gadis. Keluar dari TV, menghantui seorang budak. Akhirnya terperangkap di dalam sebuah kantor. Jangan lupa saksikan Su'on Sepupu Ju'on di pawagam rumah anda. Huyo! Flashback dia sudah macam trailer filem. 25 tahun jari butir mata. Ilmu sepamba ni daripada Madinah dalam bracket judah. Payuh nak pisah kalau benda macam ni. Ini bagai rare, bagai internasional. Ambo minta maaf. Bagai ni kalau pisah-pisah pun akan jadi nyetok karung. Nyetok karung? Apa dia cakap tu? Menatang apa? Katak mengkarung ke apa tu? Tapi macam mana pun, aku respect dengan hang tu. Hang ni dah lah insane. Lepas tu bijak waktu berwawasan waktu tu. Hang boleh terfikir nak hantar Su'on balik Korea naik kereta bang. Aku ni tak boleh fikir nak ke situ. Hang ni memang champion. Lain benuk prosedur sekarang ni. Nak naik kapal terbang pun kena pakai pasport. Ish. Masa bila naik kapal terbang? Aku yang kerja government pun tak bisa. Baru-baru ni lah. Kamu ingat teman bohong apa? Yang itu hari balik kampung tu daripada Kuala Lumpur naik kapal terbang lah. Dari Kuala Lumpur memanglah macam tu. Ini antara bangsa, obesi, tekan tak tahu. Oh, iya ke? SOP baru kot. Mana? Entahlah. Mak ingat nak ke Singapura pun dia pakai pasport. Rupanya nak ke Korea pun kena pakai pasport. Udah rupa cipam je ngantuk kepalanya kat TV tu. Jangan rusi. Yang pun dapat aku cepat rusi. Dia tak kena balik. Manusia. Elok mereka cabut je paku kat tengkuk dia tu. Kesian nak tengok dia. Weh, hang gila ke jangan buat pasal. Kalau dia gigit kita nanti, boleh kena hepatitis B. Boleh ke? Amo jago demo. Betul Mak Dos. Hang pi ya buat, buat apa? Kami orang kampung akan backup mang. Peribahasa ada berkata, apa guna bulu kening tebai? Kalau tak boleh buat tak boleh seletuk, kemuk. Pi ah. Lek-lek tak nak pai lek-lek. Betul tu Mak Dos. Kami semua menyokong. Pergi. Betul. Pergi. Go papi, go.
Go, 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 go. Go. Go, papi, go. Kalau kalau jadi apa-apa dengan teman, tolong jaga Zainab ya. Kami semua. Go. Go, go, papi. Go. 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 Ni, Su'on, ni teman tanya untuk kali terakhir. Ya, Su'on nak balik kampung, ya? Baiklah, ya. Okey, tapi Mika kena janji. Janji dengan satu syarat, Mika janji dengan teman, ya? Lepas teman cabut je paku kat tengkuk Mika tu nanti, Mika cepat-cepat stun masuk TV, ya? Okey. 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 Suara nak balik. Okey. Apa cipam? Kejap. Kita mulakan, ya? Suara cakap okey. 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 Ya. Apa cik mulut? Suan cakap okey. Okey. Ya Allah. Jangan gila.
palsu. Usah ragu, jangan berkisah. Kerja syirik, jahat, dan warna.